Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Bang Satri. Semoga selalu sehat dan semangat. Hampir di setiap waktu, dan di setiap jalan, kita pasti mendengarkan musik. Entah itu memang dari playlist yang kita buat ataupun tidak sengaja kita dengarkan lewat keadaan sekitar. Tetapi apakah kamu tahu bahwa musik ternyata cukup membawa pengaruh untuk kesehatan dan di video ini kita akan membahas manfaat musik terhadap kesehatan tubuh. Tetapi sebelum itu share, komen, like dan subscribe serta klik tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan kepada channel kami agar bisa menyajikan video yang edukatif dan informatif. Selamat menikmati videonya. Mengurangi rasa sakit, layaknya obat bius, ternyata musik dapat mengurangi rasa sakitmu kala perawatan. Hal ini berlaku untuk musik favorit dikarenakan adanya pelepasan hormon opioids pada otak ketika mendengarkan lagu tersebut. Opioids merupakan morfin alami pada tubuh. Meningkatkan detak jantung dan adrenalin. Jika kamu mendengarkan lagu-lagu yang bersemangat, memiliki hentakan keras secara cepat, secara otomatis tubuhmu akan bersemangat. Itu karena musik mengirimkan sinyal ke tubuh untuk memproduksi adrenalin yang juga mempercepat detak jantung, membuatmu bersemangat dalam berolahraga. Mempercepat meningkatkan istirahat. Sebuah studi menunjukkan musik memberikan relaksasi hingga bisa memaksimalkan istirahatnya tubuh yang kelelahan. Umumnya musik lambatlah yang memberikan relaksasi, tetapi sepertinya segala jenis musik dapat membantu proses istirahat tersebut. Bahkan musik klasik dipercaya dapat membantu mereka yang mengalami insomnia untuk tidur. Mengurangi makan. Dengan memainkan musik lambat serta mengondisikan ruangan untuk memiliki penerangan yang tak terlalu terang, hal itu dapat membuat seseorang menjadi lebih lambat dalam makan. Selain itu, orang tersebut akan makan dengan porsi yang lebih sedikit. Mungkin karena itulah restoran-restoran ternama selalu menyajikan musik-musik yang lambat dengan penerangan yang sedikit remang. Memperlancar aliran darah. Ilmuwan menemukan fakta bahwa emosi pasien yang terpengaruh musik memiliki efek menyehatkan untuk aliran darahnya. Musik membuat partisipan merasa lebih bahagia dan sebagai hasilnya aliran darah mereka menjadi lebih lancar. Membuatmu fokus. Mendengarkan musik lambat memasukkanmu secara otomatis kepada situasi meditasi. Itu dikarenakan musik mengubah kecepatan gelombang otak, menciptakan aktivitas otak yang setara kamu bermeditasi dan menjadikan otak dalam mode fokus setiap saat. Dalam dunia kesehatan, hal ini juga dapat dipergunakan untuk mengurangi migrain. Memudahkan penyembuhan bagi penderita stroke. Ilmuwan di Finlandia menemukan fakta bahwa penderita stroke yang mendengarkan musik 2 jam dalam sehari memperoleh peningkatan memori verbal. Selain itu, mereka juga memiliki mood yang lebih baik jika dibandingkan dengan penderita yang tidak mendengarkan musik. Itulah tadi video yang terkait manfaat musik terhadap kesehatan tubuh. Semoga videonya membawa manfaat untuk kita semua. Pesan Bang Satri, melalui musik manusia menerima kepuasan yang mereka butuhkan.
Terima kasih banyak telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat berkarya. Sampai jumpa di video berikutnya.